dikejar terus, maka kemudian korban didapat oleh tiga pelaku, sehingga terjadilah pembacokan yang dilakukan oleh para pelaku. Akibat dari tindakan dari para pelaku ini, maka kemudian korban dinyatakan meninggal dunia dengan luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, kemudian ketiak sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri. Adapun barang bukti yang dapat kami amankan dari penyelidikan perkara ini, yaitu adalah yang pertama, satu bilah sajam jenis celurit, kemudian satu bilah sajam jenis cobek, serta satu unit sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku. Dan terhadap para pelaku ini, maka kemudian kami mengancamkan pasal berlapis. Yang pertama, pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan yang diancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Kemudian pasal kedua yang kemudian kami ancamkan yaitu pasal 172 butir ketiga terkait dengan penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pasal yang ketiga yang kami ancamkan terhadap pelaku yaitu pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat terkait dengan kepemilikan senjata tajamnya dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan pasal terakhir yang kami ancamkan yaitu pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal pidana penjara 7 tahun penjara.